Udah mulai kan? Tes. Halo. Udah masuk ya? Ini rambutnya gaya-gaya Itaewon class. Nonton Netflix enggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah 2 bulan model rambut udah cukup berubah. Tapi setelah dipikir-pikir, it's okay juga sih kayak Itaewon class jadinya gitu kan. Jadi fine lah gitu. Ya, nggak keluar-keluar ini juga gitu. Oke, absen dulu, absen dari kota mana aja nih? Jepang mana Jepang? Biasanya suka hadir nih Jepang. Ya. Ya, nanti teman-teman kalau yang sebelum kita mulai ya, jadi teman-teman kita baru update e-book ya, e-book tapi e-book ini kita kita buat untuk teman-teman yang mungkin butuh pekerjaan atau dirumahkan atau di PHK ya. Jadi teman-teman bisa download e-booknya di itu yang sudah saya pin nanti di dalamnya. Nah, nanti teman-teman bisa bagiin lagi e-booknya ya. Memulai bisnis kuliner secara sederhana gitu ya. Palembang, halo. Palembang kok diantos sih? Apa kabar, woi? Gitu. Cak itu Palembang tuh. Oke, kita lagi tunggu Mas Kokonya untuk join. Ya. Mas Koko, mana? Hadir kan lo. Siap, woi. Halo Mas, assalamualaikum. Wah, gua lihat gaya rambut ente, saya ikutan nih gaya mafia. Ini gaya Itaewon class Mas, Netflix. Habis kagak ada yang mau nyukurin. Apa? Iya, nyuruh bini nggak mau nyukurin, mau undang orang serem. Ya udah deh, biarin aja. Apa kabar Mas Koko? Alhamdulillah. Oke. Baik. Oke. Suaranya Mas Koko agak kurang kenceng nih Mas. Ah, begitu ya? Nah, ini baru kenceng. Udah. Berarti kurang teriak saya nih. Nah, itu biasa IG live lah gitu. Oke Mas, tidak membuang waktu lagi karena ini priceless banget bisa Mas Koko bisa hadir bareng kita ya teman-teman Kudis. Jadi gua nggak mau banyak omong karena biar kita langsung gali ilmunya dengan Mas Koko aja ya gitu. Nah, nggak perlu dikenalin juga karena beliau sudah terkenal sekali. Siapa yang gak kenal dengan Mas Koko? Kalau lo belum kenal berarti mungkin ada yang salah ya. Oke, guys, jadi sedikit preview. Ini Mas Koko nih salah satu guru kita juga ya di bidang kuliner, yang udah bisa dibilang sudah profesornya kuliner kali ya Mas ya. Udah berapa tahun Mas di kuliner? 25 tahun ya. Jadi lebih-lebih dari pas gua pacaran gitu ya. Kalau kawinan udah perak nih. Benar. Gitu. Oke, Mas Koko, kita langsung aja nih Mas. Kan beberapa minggu ini udah sering lah bahas tentang apa yang harus dilakukan sekarang, kemudian perusahaan harus survive gimana, strateginya gimana. Jadi rasanya topik itu udah cukup banyak lah yang bahas ya. Nah, sebenarnya ada topik menarik nih yang jarang dibahas. Dan memang topik ini agak bingung ngebahasnya ya, butuh wisdom
Jadi model-model kayak gue gini ya masih beginner, nggak bisa pakai-pakai wisdom. Jadi harus dengar yang punya wisdom, yang memang sudah mengarungi lautan luas lah istilahnya ya. Nah, jadi kan judul kita hari ini Mas, F&B Business After COVID-19 gitu. Nah, gimana nih Mas? Apa sih bayangannya kalau ke depan COVID selesai? Kayak gimana sih wajah, apa namanya, bisnis kuliner ini? Monggo Mas. Oke. Jadi kita runut dulu ya. Itu kita ngomongnya biar bisa diikutin secara runut juga gitu. Kalau kita ngomong COVID ini kan udah, kalau Indonesia sih dicanangkan, atau bukan dicanangkan sih ya, mulai di-announce ada yang terpapar itu tanggal 2 Maret ya gitu. Jadi sekarang ini sudah hampir 2 bulan gitu ya. Ya, hampir 2 bulan itu umurnya ini. Nah, kan selalu pertanyaannya kapan sih selesainya gitu. Di awal-awal dulu, di April itu, tanggal 20-an itu, pernah saya share mengenai yang sekarang nih, mesti ngapain gitu kan, gitu. Menghitung dulu lah gitu, cash flow kita ini kuatnya berapa lama gitu. Taunya gimana? Ya taunya kita bikin simulasi nih. Kalau misalnya COVID ini berakhir di bulan Mei ini, artinya Mei sudah mulai rilis peraturan-peraturan, mulai boleh dibuka lagi, ya itu yang kita hitung ringan gitu, karena cepat. Tapi kalau yang medium kan baru bulan Juli gitu. Bisa kita mulai bisnis mulai lagi. Kalau parah, artinya ya berarti September onward gitu. Entah September, Oktober, apa Desember baru mulai lagi. Tapi melihat dari perkembangan sekarang, kalau kita pantau, COVID ini kan virusnya sama gitu. Virusnya itu mau itu di Wuhan, mau di Indonesia, mau di Bogor, mau di Sidoarjo, mau di New York, sama itu virusnya gitu. Nah, yang nggak sama itu masing-masing negara itu men-tackle ini atau mencari ini lain-lain gitu. Ada yang lockdown, ada yang semi lockdown lah istilahnya, atau dibiarin aja, tesnya dibanyakin dan sebagainya lah gitu. Itu masing-masing negara. Tapi ada yang kita bisa lihat polanya gitu. Kalau saya perhatiin yang Amerika, which is agak mirip-mirip kita gitu, artinya itu epicentrumnya kan di New York gitu ya. Kematian tertinggi di dunia ada di New York gitu. Tingkat terpapar tertinggi di sana. Kalau Indonesia kayaknya ya DKI lah gitu ya gitu. Nah di Amerika berjalan juga virusnya itu dari kota ke kota, kota ke negara bagian gitu kan. Seperti awalnya juga begitu dari Wuhan, waktu masih ada di Wuhan kita masih santai-santai. Ah itu kan di Cina gitu kan, belum ke sini. Ya akhirnya ke sini juga gitu. Nah, Indonesia juga begitu nih, Jakarta duluan gitu kan. Nah gitu. Depok sama Jakarta nih, betul satu area nih ini misalnya. Ah, ternyata sekarang berjalan kan, gitu. Nah, memang karena sifat yang berjalan ini, jadi kita pemerintah juga membuat kayak PSBB-nya itu juga nggak sama gitu. Misalnya DKI duluan nomor satu. Nah, itu aja kalau seandainya DKI sama Jabodetabek barengan, mungkin juga hasilnya lain gitu. Nah sekarang kurvanya itu masih menaik semua gitu. Ya kecuali DKI lah ya gitu. Nah, karena dia duluan ini, aku karena nggak bisa share template, saya oret-oret aja. Ini masih begini nih gitu. Masih begini. Indonesia ya, Indonesia gitu.
DKI-nya udah agak begini, tapi belum konsisten, masih begini-begini. Tapi ada arah gitu. Kenapa ya? Kita sudah duluan. Terus PSBB-nya juga duluan gitu. Nggak tahu kalau misalnya seluruh Indonesia PSBB-nya barengan, mungkin ya bisa bersama-sama gitu. Tapi kayaknya nggak gitu juga. Karena, nah ini nggak kebayang juga sih kalau pada mudik semua, ya kayaknya tinggal urut-urutan aja gitu. Jadi kita ini memberi apa ya, sharing seperti ini juga masing-masing dari kita ini yang sekarang ada di Jakarta, ada di Semarang, Solo, Surabaya, ada di Bali, ada di itu lain-lain ya gitu. Harus ngamatin juga nih masing-masing daerahnya ini posisinya ada di mana gitu. Oh, oke. Kalau sudah turun lah, mulai dirilis ya itu ya, mulai dikurangin apa tuh namanya peraturannya, misalnya kayak di negara-negara yang lain kan begitu tuh, kayak di Malaysia ini tanggal 4 Mei udah rilis nih gitu, udah duluan bahwa tanggal 4 Mei Senin besok udah boleh, tapi tetap dengan apa namanya persyaratan gitu ya, yang masih ketat, misalnya harus ada social distancing-nya masih ada gitu dan sebagainya. Ya, kita akan bertahap juga nih kayaknya gitu. Wah, ini kan kita ngomongin prediksi ya gitu. Jadi kayaknya prediksi ya logiknya ya DKI duluan lah, karena dia yang duluan juga kena, habis itu PSBB-nya juga duluan. Nah, nanti kalau misalnya ini memang terbukti kan berhasil, ya kita mungkin bisa mulai membuka ekonomi itu duluan juga. Ini kesempatan daerah-daerah lain untuk mempelajarin itu. Yang sekarang kurang dipelajarin daerah lain aja, PSBB-nya Jakarta aja belum dipelajarin yang lain. Kita udah PSBB, Surabaya PSBB, masih rame juga di sana gitu. Jadi, padahal harus niru nih apa yang terjadi. Kita juga harus niru nih yang cocok lah ya pokoknya. Itu adalah istilah kita itu adaptability gitu. Ketingkat kemampuan kita beradaptasi, mengadop dan adapt gitu. Ya. Jadi di apa tuh namanya, ditiru tapi diperbaikin juga gitu, sesuai dengan kultur atau situasi di daerah masing-masing. Jadi kita harus pakai asumsi ini pada saat ngomong bahwa gimana nih after covid ini gimana gitu. Mesti pakai prediksi. Nah, itu tadi seperti di awal tadi saya bilang harus membuat simulasi kan gitu. Bahwa seandainya kita selesai di bulan Mei misalnya, artinya bulan Mei udah bisa, atau Juni lah gitu udah boleh jualan lagi apa gitu. Topik apa tuh, poin yang kedua yang kita omongin nanti, bahwa what we have to know gitu, atau apa yang harus kita jalanin gitu. Nah, itu nanti ya kita ngomongin. Kita masih di topik yang pertama, which is prediksi gitu. Nah, nanti daerah lain misalnya tinggal nunggu nih, oh Jakarta udah mulai buka, tapi bukanya bolehnya seperti itu, hasilnya seperti ini. Nah, itu enak nih, mesti mempelajari Jakarta. Nggak enaknya dia masih nunggu lebih lama gitu. Ya. Bahwa seandainya lah, katakanlah bulan Mei ini atau akhir Mei ini sudah boleh lah gitu, ada rilis gitu ya. Kan kalau melihat negara lain, nah Malaysia tanggal 4, ada yang tanggal 11 di negara lain, mana itu saya lupa tadi, beberapa negara itu ada kayak gitu. Nah, dengan pembatasan kayak yang boleh buka baru ini gitu. Tapi itu sudah mulai menggeliatkan ekonomi gitu. Nah, itu apa yang kita lakukan gitu. Karena itu tadi kurva yang pertama ya, kurva COVID-nya sendiri kita harus lihat. Kurva kedua adalah kurva S sebetulnya gitu. Kurva S itu bisnis kita ini sebelum COVID ini, kemarin itu Januari lah ya gitu. Januari ini posisinya di mana gitu. Kalau Anda sudah 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun di bisnis, ada di mana bisnis Anda ini?
lagi peak-peaknya, naik-naiknya, atau lagi agak menurun gitu-gitu. Atau udah lagi di sini gitu. Atau Anda bahkan sudah hijrah. Udah waktu kemarin hijrah. Aku pindah gitu ke sini gitu. Nah, dan udah naik lagi. Nah, Anda harus tahu juga. Jadi kurva pertama adalah kurva COVID, kurva kedua adalah kurva bisnis Anda sendiri. Lagi ada di mana nih gitu. Ya. Kalau Anda di sini berarti korelasinya apa? Korelasinya kalau bisnis ini mungkin saya nggak perlu merubah konsep bisnis saya banyak-banyak gitu. Oke. Kan? Ya nggak perlu saya ini. Karena bisnis saya lagi disenangin customer gitu ya. Lagi lagi bagus, segala macam. Tapi kalau bisnis saya lagi turun, maybe this is the right time untuk saya rubah konsep. Gitu. Oke. Mau buka lagi, jangan yang kemarin lagi. Orang bisnisnya lagi turun. Kalau saya terusin lagi, mungkin tambah nyungsep gitu. Oke. Konsep sekarang supaya kita hijrah langsung ke sini, seret gitu, di sini gitu. Nah ini yang saya maksud calculated pivot itu. Jadi jangan sekarang banting setir. Tapi kalau mau banting setir, itu kita hitung juga. Kalau kita tiba-tiba sekarang aja masih mikirin banting setir, udah telat nih gitu. Ya. Nah, kalau mau banting setir kemarin nih, wah, bulan-bulan Maret itu. Nah, tapi kalau sekarang udah telat nih karena kemungkinan kalau misalnya Juni aja udah buka, kita kalau mau pivot berapa yang kita dapat gitu, malah ngeluarin investasi baru yang belum ketahuan baliknya kapan. Jadi kalau kita lagi di peak ini kurva kita, bisnis kita lagi bagus, jangan ubah-ubah konsep gitu, tapi tinggal nanti kita konsep dining, konsep menu aja yang kita agak adjust ya, nanti kita ngomongin lagi itu. Tapi kalau okay. Bisnis kita kemarin-kemarin ini lagi turun, lagi misalnya ada komputer baru atau apa, kita sudah out of date apa gitu, mungkin sekalian aja sekarang kita rekonsep gitu bukannya. Beda nih, ada dua nih bisnis kita, harus kita ngaca dulu gitu. Kalau kita lagi di sini ya mungkin reboot aja istilahnya, kalau HP di reboot aja gitu. Tapi kalau udah di sini, wah, udah itu kayak apa tuh namanya, ganti HP sekalian. Gitu. Ya, jadi dari topik yang pertama kita prediksi itu tuh korelasinya begini. Jadi kaitannya sama nanti apa tuh namanya pas buka itu kan banyak yang harus kita siapin gitu. Ya, karena betul. Ya kalau yang sekarang sih masih buka dan apa tuh namanya delivery aja misalnya dan itu masih oke. Masih ada sales walaupun cuma 10%, 20%, 30% gitu. Walaupun nggak semua begitu lah ya, ada juga yang sekarang ini salesnya 110% justruan. Enggak loh itu yang kayak gitu ya. Jadi nggak semua sih semua terpuruk, tapi majority emang jatuh sih gitu. Nah tinggal sekarang nanti kalau mau buka lagi, buka yang gimana? Continue my business or I start from the scratch gitu. Sekalian. Jadi kalau kita memang tadi mau ganti konsep, ya sudah berarti kita mulai dari awal lagi nih. Ya. Oke. Itu namanya unique selling proposition kita apa nanti? Terus apa target market kita siapa lagi? Menu apa yang akan dijalankan itu kalau baru gampang istilahnya ya kita mulai baru lah gitu. Ya. Terus yang susah adalah yang lagi peak-peaknya nih gitu. Akan terus nggak peak gue? Oke. Atau justru malah jadi turun gitu. Why? Karena kita harus tahu bahwa saya bilang nanti setelah COVID itu akan ada new normal gitu. Okay. Ini kita nggak tahu, kita harus prediksi lagi gitu. Nah, yang jelas adalah daya beli turun gitu. Kayaknya pasti, terutama bagi social class B, C, D gitu. A sih duitnya ada terus ya gitu, banyak gitu. Belajar dari 2008 lah dari Amerika waktu krisis dulu.
justru orang-orang yang B itu yang mungkin nggak mau ke fast food, malah ke fast food. Jadi fast foodnya rame gitu. Jadi yang fine dining apa kayak gitu, ditinggal orang. Gua krisis, gak punya duit gitu. Yang tadinya, fast food, junk food. Karena tuntutan nutrisi dia tinggi banget, gak mau yang ke fast food gitu. Pas krisis, ke situ juga dia. Jadi, restoran fast food justru malah boom waktu krisis kemarin. Karena semua orang tetap perlu makan, tapi makan yang mana, makan di mana, kayak gitu. Nah, sekarang kita mesti ngaca dulu nih kita. Kemarin bisnis kita ini bisnis yang di mana nih gitu. Kalau kita fine dining, ya kalau kelas A sih bakalan ada terus sih kelas A gitu. Tapi kalau B, nah ini yang agak gray area, apakah kita bakalan terus boom kayak kemarin atau ditinggal karena orang lihat ya ini agak mahal nih, kita agak turun dikit ya biar cash flow kita cukup gitu. Cukup kondisi normal, gaji normal, bisnis normal apa gitu, bisa balik lagi gitu. Ini semua yang urusan cash flow, bukan aja orang yang bisnis gitu, orang yang eksekutif yang itu juga itu tuh, yang daily worker lebih parah lagi gitu, karena hari ini itu, ya ini udah pasti turun dia makan. Nah itu yang bisnis kita di kuliner itu masuk di mana kita? Nah kita yang tadi. Jadi kalau saya dimintain saran, ya pikirin, jangan diubah konsepnya gitu. Yang maksudnya konsep menunya itu, menu andalan yang core menunya awalnya ini jangan dirubah, tapi antisipasi bahwa misalnya si B ini, B class maksud saya ya, yang bisa sekali makan tuh spend 50 ribu ke atas gitu. Tiba-tiba nanti dia, wah gue mau yang 30 ribu aja lah gitu. Dia kan jadi yang ada di pikiran, gue pindah ke C aja gitu kan. Restoran yang C gitu. Nah yang restoran B, harus supaya yang customer dia nggak pindah ke C, siapin aja menu-menu untuk dengan harga kelas C. Gitu. Menu menunya yang awal di B ini tetap dipertahankan. Siapa tahu yang A tadi ada juga yang nggak kuat turun ke B, akan ambil yang itu. Yang B yang masih kuat tetap yang ke situ. Tapi B yang mau pindah, nggak jadi pindah karena ternyata kita masih bisa memberi pricing yang affordable bagi dia gitu. Nah, ini jadi yang B kelas customer ini nggak hilang gitu. Karena kita tangkap juga dengan pricing strategi, menu dan pricing strategi yang gitu. Nah, itu ya. Dari strategi marketingnya apa tuh marketing. Mas, suaranya agak putus-putus, Mas. Oke. Mas, agak sorry, suara Mas Koko kayaknya agak putus-putus. Udah lancar lagi belum, Mas? Kedengeran nggak suara saya? Mas Koko, suara saya kedengeran nggak? Halo Mas, agak putus-putus suaranya. Ya, kayak Mas Koko agak putus-putus suaranya. Settingin dong. Halo Mas Koko. Iya, suaranya hilang. Kita lagi tunggu koneksi lagi dengan Mas Koko. Suara. Nah, iya. Hilang suaranya. Kalau suara gue jelas nggak ya? Kepotong Mas tadi Mas. Dia ulang sedikit Mas. Tes. Suara Mas Koko hilang Mas. Halo, kalau suara gue jelas ya?
Nah, suara saya jelas mungkin Mas Popon. Oke, kita tunggu sebentar ya guys ya. Jadi lagi seru-seru udah hampir setengah jam. Mas Koponya hilang suaranya. Mas, gue bilangin gue hilangin. Oke guys, gini aja deh. Nah, Mas Kokonya keluar, jadi gue invite lagi dulu ya. Gitu. Mungkin sinyalnya kurang bagus di Mas Kokonya. Oke, coba kita invite lagi dulu ya. Oke. Wah, nggak ada. Minta Mas Koko invite dong. Dia nggak baca dia tadi. Oke. Nah, oke, udah dapat lagi nih skokonya. Nah. Aduh. Saya lagi semangat-semangat nih, Kang. Iya, makanya. Ayo Mas, yang 10 menit terakhir diulang sedikit Mas. Yang sampai apa namanya mulai dari strategi core menunya harus dibentuk dibenahin dulu gitu kalau nanti datang apa namanya new normalnya seperti itu, Mas. Oh ya. Jadi tadi kan Anda ada di posisi atau resto atau kuliner yang punya target market yang mana gitu kan gitu. Kalau Anda di B class itu chance untuk kehilangan customer B Anda itu besar banget. Karena okay. Dengan situasi yang sekarang spending power orang itu berkurang semua ya, menurun ya, daya beli menurun sehingga orang akan mikir kalau mau dining out itu atau delivery pun akan milih ke kelas yang di bawahnya lagi. Menu yang mereka atau sebetulnya ya supaya bisa tahan lebih lama lah gitu. Nah supaya nggak hilang customer Anda ciptakan menu baru gitu. Tapi menu engineering ya, menu engineering gitu ya. Jadi jangan menu totali baru, tapi dengan bahan baku yang sama Anda ciptakan menu yang baru dengan harga yang lebih murah ya, harga untuk kelas C ini supaya B kelas Anda ini nggak lari ke C restoran gitu. Nah, yang di restoran juga strategi okay. Ini supaya apa tuh namanya bisnis kita tetap mendapatkan apa tuh customer yang sudah loyal sama kita kemarin gitu. Sampai sini dulu nih gitu. Jelas ya suara saya Mas ya? Halo, ya, jelas. Oh, halo, halo, ya. Nah, udah kangen banget saya dengan halo-halonya. Halo, halo. Wah, ini saya apa namanya beberapa few months ago lah ya, 2019 nih seru banget waktu bareng Mas Koko ya, belajar banyak gitu. Teman-teman sejam di sini, kalau saya bisa satu hari itu asal apa namanya asal nongkrong ngopi aja udah gitu ya. Mas, jadi apa namanya menarik juga ya bahwa kita juga harus memperhatikan berarti ya kondisi Jakarta untuk melihat apa mempredik oh ini akan apa namanya pengembangannya akan begini gitu ya. Sama tadi nomor 3 kan ada kurva bisnis. Nah, saya juga nggak kepikir tuh kalau kita juga harus mengevaluasi bisnis sebelumnya ya, malah ya bukan hanya kondisi saat ini ya. Jadi sebelumnya apakah sebelumnya kita lagi memang growth, lagi edan, atau lagi turun, itu akan pengaruh besar ke bisnis kita yang ke depannya ya Mas ya? Gitu. Nah, itu kok bisa betul, begitu Mas? Maksudnya, kok bisa begitu? Kita masih ngelihat yang ke belakang, bukannya malah udah aja perilaku sekarang kita fokuskan misalnya, nah ini ke depannya kayak gimana? Kita predik dari yang sekarang justru gitu. Nah, itu Mas. Bisa jelasin nggak Mas? Itu agak-agak unik nih. Pokoknya emang agak unik pemikirannya guys ya. Jadi
dari dulu ya. Gitu. Jadi seru kalau dengerin beliau ini gitu. Gimana Mas, gimana? Ya, itu. Jadi karena saya juga pas mengalami 98 dulu, kan dolar dari 3.000 ke 15.000, itu kan chaos juga istilahnya gitu. Morat marit gitu. Karena daya belinya berubah gitu. Yang pegang dolar mah kaya aja terus gitu. Tapi yang ya udah semangat. Bagaimana caranya kita bisa survive di new normal ini kan akan bakalan ada satu satu apa culture baru atau satu fenomena baru atau satu ya satu hal yang normal yang baru gitu yang kita mungkin ada yang sudah kebayang dari sekarang, ada yang belum gitu. Tapi satu hal yang sudah pasti yang kita pasti adalah daya beli tadi. Makanya karena daya beli itu akan berkurang, membuat kita harus react gitu atau apa tuh namanya mengantisipasi itu supaya nah misalnya karena daya beli kurang itu kan berarti hal-hal yang sifatnya tersier yang primer lebih diutamakan gitu ya. Ya kalau udah daya beli turun pasti yang primer-primer diduluin kan gitu. Termasuk makan. Berarti makan yang mengenyangkan yang lebih dulu, yang menyenangkan nomor dua. Nah, bisnis kita konsepnya apa? Kalau misalnya konsepnya kafe yang menyenangkan, nah ini enggak dilirik nih. Ini nomor dua lah istilahnya, bukan negara nomor dua dia gitu. Tapi kita restoran yang mengenyangkan itu, nah itu pas satu. Nah sekarang bagaimana supaya yang menyenangkan itu, yang kafe-kafe, yang apa tuh? Suaranya putus lagi Mas. Halo, Mas Koko, suaranya agak putus lagi, Mas. Wah, agak-agak terputus lagi, guys. Kita sebentar, kita tunggu lagi, Mas Koko, biar kasih tahu, biar nyambung lagi. Sepertinya sinyalnya agak susah ya, jadi ya, di Mas Kokonya. Putus Mas, putus lagi cintaku. Iya, Pak Koko hilang. Halo Wahyu, kangen nama ininya apa namanya sotonya ya, sop ya. Aku putusin dulu ya Mas Koko, coba invite lagi. Tapi kalau misalnya kurang bagus juga, nanti kita cut dulu. Oke guys, nanti gue coba invite lagi. Tapi kalau masih keganggu juga, mungkin nanti ya exit dulu, terus masuk lagi. Gitu. Sayang soalnya belum masuk ke prediksinya ini. Gitu. Baru right now gitu. Belum bisa masuk. Pakai satelit. Pindang serani ya, yoi emang enak ya. Mas Koko, nah, ada lagi, kita coba lagi guys. Solo, apa kabar Solo? Wow,
Waduh. Ya, masih putus. Nah, Mas, lancar gak? Aduh. Aduh, sorry. Putus-putus ini. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, itu dia tadi sampai ke apa namanya, kalau kita masih apa kafe-kafe atau resto yang menyenangkan itu masih warga kelas 2 sekarang, lebih fokus ke yang makanan-makanan yang kenyang gitu, Mas. Nah, ya itu. Ya, berarti mereka harus bikin itu tadi untuk mempertahankan lah itu istilahnya customer-nya, itu berarti dia harus memberikan yang mengenyangkan juga gitu. Lebih jolin lagi menu-menu yang mengenyangkan itu. Sehingga yang tadinya tetap datang di tempat dia, nggak pindah ke yang lain, tapi tetap ke tempat dia gitu. Karena sudah ada makanan-makanan yang mengenyangkan, yang primer lah ya, makanan primernya ada. Itu jadi justru malah gimana cara nilai tambahnya ya, itu Mas, satu hal. Mau nanya, kalau Mas Koko lihat ya, perilaku customer ini kalau kondisinya seperti sekarang, Mas, ini akan ada perubahan nggak, Mas? Terus apa impactnya perilaku customer yang berubah ini dengan let's say kita, kalau kita punya kafe yang memang sudah konsepnya buat dine in, nongkrong, kongko seperti itu, Mas? Iya, jadi begini ya, new normal nanti itu yang jelas ritualnya waduh, Mas Kokonya putus lagi, guys. Putus lagi, Mas. Putus lagi. Kayaknya sinyal. Jadi ritualnya target market kita di masa-masa sekarang ini kan morat-marit. Nanti setelah COVID selesai, itu dia akan beradaptasi dengan situasi yang baru. Customer kita itu akan dengan sendirinya mencoba untuk... Karena... Oke. Saya tunggu. Mas, hilang lagi, Mas. Wah, Mas Koko lagi ini kayaknya kedap suara di daerahnya. Kedap sinyal, ya, Mas. Kayaknya di studio ya, makanya putus-putus, bener. Gila. Itu salah fokus yang backgroundnya. Itu di rumahnya tuh, yuk. Halo. Putus Mas. Terus nih. Halo, halo. Nah, balik lagi. Ya. Pulang lagi. Sampai ritual tadi kayaknya ya. Ya, ya, ya. Jadi begini, karena ritualnya baik apa target market kita yang dulu waktu kita membuat konsep bisnis itu udah berubah sekarang. Nah, kalau kita mau menunggu ritual baru mereka gimana, itu bisa mahal harganya karena kita akan buy time. Apa ya, sekarang orang gimana ya gitu. Yang bagus adalah satu sisi buy time, satu sisi adalah drive mereka. Jadi kita dikte justru. Jadi kita dikte bahwa ritualnya sekarang kamu begini aja. Karena mereka kan bingung sebetulnya. Ritual saya sekarang apa? Kayak mahasiswa itu jelas kan ritualnya. Setelah kuliah, sore, cari makan, terus beli minuman yang sekaligus nongkrong, bisa nugas sampai restoran tutup gitu. Nah, itu ritual kemarin. Nah, ritual yang nantinya kalau mereka itu sudah bubar apa udah mulat marit ritualnya, kita harus dikte mereka dengan ritual baru.
Nah, itu yang kita bikin bahwa sudah kamu begini aja sekarang. Jadi dia kita arahkin malahan. Itu ilmunya Steve Jobs itu. Kalau misalnya Steve Jobs itu riset mengenai apa itu namanya? Apa dulu yang buat kaset itu, nyetel kaset itu, iPod itu nggak ada kali gitu. Jadi karena nyari sesuatu yang baru, karena pokok kalau nyimpen lagu itu di kalau hard disk kan itu jangan iPod aja gitu kan. Nah, itu ngedrive market namanya. Nah, ini kita harus begitu kayaknya. Kita yang berinisiatif untuk ritual kamu begini sekarang gitu loh. Gitu. Oke. Okay. Ritual itu supaya mereka datangnya ke tempat kita terus-terusan gitu. Kalau kita cuma halo-halo saya ada, ya cuma datang habis itu belum tentu datang lagi. Tapi kalau kamu ke tempat saya karena ritual kamu itu begini dan saya bisa memberi solusi kamu untuk ritual kamu yang kamu perlukan. Nah, itu dia terus datang nih. Nah, Mas, misal begini ya, kita ambil misal lah, misalnya kita punya outlet coffee shop nih misalnya Mas ya, ataupun tempat makan apapun lah. Nah, contoh misalnya bulan Juni itu sudah nggak PSBB lagi. Outlet udah mulai dine-in customer udah mulai masuk bisa gitu. Nah, kan pesaing kita juga banyak nih Mas ya. Kita kan kalau ngomong bisnis pasti ada pesaing ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan Mas biar customer itu malah memilih tempat kita dulu dibandingkan pesaing ketika kondisi udah mulai ya nggak masuk new normal lah, nggak normal ya, tapi masuk ke new normal gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Saya suka pakai istilah sih, kita harus romancing the brand misalnya. Nah, tapi gimana sih Mas, apa namanya, strateginya gitu. Sehingga orang itu nanti ngopinya ke kita dulu. Nah, tadi dengan ritual baru atau kita drive gitu, seperti itu Mas. Iya, gitu. Jadi begini nih, apa itu namanya, apa yang ya ketika nanti PSBB di cabut misalnya, orang sudah boleh gitu, tapi jangan dikira bahwa customer kita itu nggak bimbang keluar, karyawan kita aja bimbang gitu sebetulnya ya, tapi customer kita juga bimbang, waduh gue makan di mana ya gitu, gue makan di situ aman nggak. Nah, kita mesti jawab itu kebimbangannya customer. Nah, kebimbangannya apa yang membuat, masih ingat ya kata-kata ini? Peace of mind. Peace of mind di customer bahwa saya ke tempat ini tuh atau terjamin lah bahwa keselamatan saya, kesehatan saya kejamin. Nah, artinya apa? Ya yang protokol higienis itu harus nomor satu dan persepsi mereka bahwa saya kalau di sini ini kemungkinan kontaminasi itu kecil, itu gimana caranya? Ya yang klasik ya memang kita harus social distancing kan gitu. Restoran kita ini harus langsung kita rearrange. Nah, ini udah masuk ke topik kedua nih, bahwa apa yang kita harus lakukan kalau setelah COVID ini. Pertama, menangkan persepsi. Ini kata kuncinya ya. Memenangkan persepsi bahwa restoran kita adalah safe. Gitu. Kita aman bagi mereka untuk datang. Itu untuk ngelawan kompetitor kita gitu. Ya. Misalnya abnormal gitu. Gimana abnormal bisa lebih dari memenangkan dari yang lain. Nah, itu harus eksplisit mulai dari sekarang itu udah disiapin gitu. Jadi sekarang kalau capacity seating capacity kemarin itu 200 tempat duduk, pas kita buka bulan Juni nanti berapa sebetulnya capacity kita mau buka? 100 kah, 75 kah atau 50 kah atau gimana? Nah, ini kaitannya sama proyeksi itu nanti, bahwa kalau kita buka nanti, buka yang kayak gimana? Apakah full capacity, which is nggak mungkin, karena
saya yakin pasti masih ada imbauan apa tuh namanya social distancing, sehingga kita mengurangin jumlah kursi sehingga memenangkan persepsi customer tadi bahwa wah kalau di restoran ini aman nih jaraknya 2 meteran gitu. Artinya apa? Kapasitas berkurang dan omset kita juga akan berkurang kecuali kita bisa membuat table turnover-nya tinggi. Gitu. Jadi setelah kita rearrange desain ulang dining itu jadi berapa sekarang? Awalnya kalau awalnya 200 tempat duduk sekarang tinggal 100 misalnya katakanlah begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan sales yang sama nanti berarti kita harus table turnover-nya lebih banyak. Ini artinya larinya panjang nih ke tarik ke belakang ke strategi menu, strategi. Yang kedua memang menu tadi menunya jangan yang aneh-aneh lah, ini yang benar-benar menu yang andalan-andalan udah pasti beli. Karena apa? Supply chain setelah PSBB bakalan repot gitu. Bakalan repot ini mereka karena begitu dibuka mereka nggak tahu juga loh, karena mereka nggak tahu bahwa saya ini harus siapin bahan baku berapa banyak gitu, nggak tahu mereka itu. Tapi tiba-tiba misalnya Juni buka, kan mereka nggak tahu, restoran-restoran itu langsung order segitu banyak, 50%, 100%, 120%, nggak tahu mereka. Nah ini akan timbul shortage bisa-bisa gitu, karena orang ketakutan, ntar gua nggak kebagian nih gitu, wah dia beli banyak, begitu kan, gitu. Jadi restoran-restoran akan melakukan itu sehingga kelabakan dan bisa mengirimkan sinyal yang salah kepada pabrik atau perusahaan bahwa wah gua dibeli wah banyak, terus dia produksi banyak tapi nggak dibeli setelah itu gitu karena sebenarnya nah jadi akan ada chaos beberapa saat gitu setelah COVID ini. Makanya itu yang ini jadi perlu diingat bahwa supply demand ini akan menentukan harga bahan baku juga nantinya gitu. Barangnya pasti murah, barang nggak ada pasti mahal. Itu udah kita udah Pak Katam dengan masker dan sanitizer kemarin kan gitu. Ini bahan baku juga akan begitu nanti gitu. Wah ini interesting banget Mas ya. Jadi after COVID, kalau saya nyatet barusan omongan Mas Koko aja udah ada hampir 10 poin nih yang harus teman-teman siapin. Beberapa lagi Mas ya. Ya udah dilanjut aja Mas, apa lagi Mas? Tinggal berapa menit kita nih? Tinggal berapa menit ya? 15 ya? Ya 15. Ah, jadi begini, hati-hati ya. Pada saat kita akan buka lagi, we have to really calculate in detail gitu ya. Maksudnya begini, sekarang kan di antara Anda mungkin sudah ada yang layoff karyawan atau merumahkan atau kan PHK malahan gitu. Artinya jumlah karyawan Anda berkurang. Nanti kalau Anda buka, Anda mau buka yang seperti apa? Apakah meng-hire kru baru atau mempertahankan kru yang ada aja, buka dengan kru yang ada dulu gitu. Nah kalau buka dengan kru yang ada dulu itu Anda udah hitung belum sekarang bahwa kru yang tinggal ini bisa running bisnis kita dengan smooth dan juga nggak keteteran nanti gitu karena productivity-nya udah tinggi. Apakah kru-kru yang tinggal sekarang ini sudah multitasking, mereka bisa ke dapur juga, bikin minuman juga, bisa kasir juga, apakah mereka udah multitasking? Kalau enggak, you better train them now, gitu. Sehingga waktu nanti kalau buka, itu kita nggak perlu hire-hire banyak lagi. Hire pun itu, hati-hati kan, sekarang protokol hire-nya udah beda lagi. Udah harus lebih detail. Udah pernah kena COVID apa kena ini apa enggak, udah pernah positif apa enggak, segala macam lah itu udah lain lah ini dimensinya gitu, rekrut karyawan baru itu. Nah tapi lagi-lagi bahwa this is the time untuk improve productivity kalau Anda masih buka gitu. Kalau Anda nggak buka, Anda harus hitung bahwa berapa waktu yang kita perlukan untuk mentraining mereka supaya kan kita harus
tiga hal nih, stay productive, healthy, dan happy gitu. Ya, di dalam ini produktif itu bahwa dengan jumlah karyawan yang sedikit itu kita bisa menghasilkan makanan atau servis yang banyak gitu. Healthy itu protokol yang udah istilahnya wajib ain gitu ya sekarang, bahwa itu kalau nggak ada kita nggak akan memenangkan kompetisian gitu. Nah, yang ketiga happy, karena happy ini semua bimbang, karyawan datang itu bimbang apakah nanti saya safe bekerja gitu. Kita sebagai owner misalnya itu harus benar-benar mampu untuk membuat environment yang meyakinkan karyawan kita dulu. Kalau karyawan kita aja nggak yakin, customer kita nggak yakin juga tuh dengan kita. Pasti dia juga ragu-ragu pada saat bekerja dan segitu, nggak full force gitu. Jadi contoh di Amerika ada yang mau buka, nggak jadi deh gitu ya, ada. Karena bimbang juga gitu ininya. Itu. Belum lagi yang mengenai supply chain kan, yang di Surabaya itu ada pabrik yang kena terpapar juga kayak gitu. Itu mempengaruhi. Di Amerika udah kena tuh yang namanya meat bakalan defisit itu. Karena meat processing itu pada tutup gitu. Dipaksa buka, karyawannya nggak berani. Jaminan apa gitu. Ya, itu dimensi-dimensi yang bakalan akan terjadi nanti. Kekeosan yang akan terjadi. Okay. Semua stay at home, semua masih halo? Tenang-tenang. Begitu keluar. Ada berbagai, ada yang di kelas yang mereka nggak mikir lah pokoknya keluar apa gitu. Tapi ada yang semakin tinggi sosial kelas, semakin tinggi tuntutannya. Mereka akan hati-hati dan sebagainya. Oke, Mas. Jadi kalau ngelihat semua notes yang saya buat, ini sebenarnya apapun yang, maksudnya after COVID ini, strategi-strategi yang akan kita jalankan ini, sudah harus benar-benar disiapkan dari sekarang ya, Mas Koko ya? Bukan ya, nanti bener. Nunggu. Ya. Karena kita nggak tahu. Tahu-tahu DKI oke lah tanggal 15 Mei boleh buka itu gimana misalnya ya, gitu. Ya. Kita lah seneng tapi kita bingung wah buka yang gimana nih gitu. Nah itu kita jangan sampai terlalu nanti pas kita buka kita nggak siap, yang kebalik ke pertanyaannya Mas Rek tadi, akhirnya customer nggak merasa secure gitu, nggak merasa aman datang ke restoran kita, jadi menang itu. Nah, ini kita ngomongnya UKM ini ya, jangan meremehkan planning ini. Ini waktunya kita memang belajar untuk membuat planning gitu, karena perusahaan yang putus lagi salah fokus nih. Kebanyakan speaker kayaknya di tempat Mas Koko, jadi nyerap sinyal mungkin ya. Bisa gitu ya, ngarang-ngarang kayaknya nggak mungkin deh. Mas, putus Mas! Aduh. Iya, hilang. Coba kita invite lagi dulu ya. Paling sampai habis nanti mungkin next week gue invite lagi Mas Koko dengan semoga tidak lagi di studio band-nya itu. Itu gue yakin sinyalnya pasti diserap oleh segitu banyak speaker dan situasi ruangan itu kayaknya. Oh ini lihat nih. Mas Koko. Nah, ada lagi. Ya.
Masih nunggu. Nah. Mas, kayaknya banyak diserap oleh speaker mas sinyalnya di situ, Mas. Biasanya juga nggak gini-gini amat gitu. Perawan sama Pak oke-oke aja tuh aman. Ini agak saya khawatir ini ternyata pasukan saya di luar sana pada online semua jadi kesedot internetnya. Bisa kayaknya bisa juga sih gitu ya. Tadi saya ulangin terakhir saya mas ya, jadi kalau ngelihat semua bukan prediksi sih, semua yang mungkin terjadi setelah after COVID, berarti persiapan dari sekarang itu udah penting banget mas ya, dengan berbagai skenario tentunya ya. Jadi kita nggak bisa malah sebagai perusahaan terlena, ya udahlah sibuk dengan sekarang, misalnya sekali lagi sibuk jualan frozen misalnya coffee shopnya gitu, jadi lupa nanti 2-3 bulan lagi nanti datang malah gitu waktu yang baru gitu ya. Ya itu yang saya khawatir, karena misalnya jual frozen nanti bulan Juni buka, mau yang mana kita fokusin, nerusin frozen atau restoran kita atau dua-duanya gitu. Nah itu kan yang membuat kita nggak fokus, akhirnya bubar dua-duanya kalau kita nggak planning dengan mateng gitu. Sama lagi mas, memang soal peace of mind. Peace of mind ini sekarang dan kedepannya itu sesuatu yang harus dikomunikasikan berarti mas ya ke konsumen ya. Biar kalau momennya dapat, mereka udah dapat peace of mind-nya gitu ya. Nah itu dia, saya bilang bahwa sekarang tuh sebetulnya nomor satu yang harus kita lakukan adalah protect the brand justru. Nice. Sekarang ini protect the brand itu termasuk juga kita bikin apa tuh namanya postingan atau apa namanya, pokoknya yang membuat orang itu ingat sama brand kita dan ingat bahwa kita concern dengan situasi ini, termasuk concern dengan urusan yang menyangkut peace of mind tadi, bahwa kita sudah siapin protokol ini, kita sekarang merubah ini. Kita sudah sekarang pakai 3 towel untuk membersihkan. Kita sekarang sudah disinfektan. Kita sekarang sudah, pokoknya begitulah gitu. Yang belum buka aja, kita sudah masukkan ke benaknya customer kita bahwa brand kita itu sudah membuat suatu action plan yang bisa membuat potensial customer nanti atau ini customer nanti itu merasa aman gitu dari sekarang. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan lupa kalau lo punya brand saat ini ya, ini momen dimana lo ngebangun komunikasi yang tadi Mas Koko bilang, jadi ya protecting your brand. Jadi brand lo itu jangan cuma sibuk jualan frozen, jualan lain-lain, tapi juga jangan lupakan bahwa lo juga penting untuk berkomunikasi tentang tadi lah istilah Mas Koko, peace of mind, apa namanya, tempat kita tersebut gitu ya. Peace of mind itu macam-macam sih, kalau yang gua tahu dari Mas Koko misalnya apa namanya tadi ada unsur-unsur sehat, kemudian cara karyawan kita memperlakukan apa namanya makanannya seperti apa, itu divideoin dikasih lihat SOP-nya sehingga customer itu ngerasa wah ini tempat secure lah kalau nanti gue datang ke depannya gitu ya, gitu. Iya. Gitu ya mas ya? Gitu. Oke. Mas, ini tinggal 30 detik lagi. Nah, ini banyak yang request, minggu depan buat lagi ya, aku putus-putus yang sekarang gitu. Ya, jadi setuju, nanti ya gue... Oke, setuju nih berarti guys. Nanti next week kita buat lagi karena waktunya.